Ya. Seperti apa? Ya, maaf juga. Ini bagi yang indigo, nanti dilihat aja malah ini seperti apa. Tinggi besar itu? Apa itu? Seperti apa itu? Lalu saya ambil kata-kata yang kami rasakan karena kebiasaan para pengikut Chang Yang Nur Cahaya Nuwana, kalau ada kemana-mana itu biasanya ada yang menyerang, ada juga yang ingin dimuslimkan ikut-ikut di tempat tersebut. Dan kami rasakan ini juga ada, tadi juga sudah mediumisasi yang katanya ada yang sudah menunggu, ya mudah-mudahan ini sebagai jalan hidayah mereka, makanya kami akan mengislamkan makhluk-makhluk yang ada di sini yang pengen Islam tentunya dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Makhluk yang sudah ngantri menunggu yang pengen Islam di mana pun berada, hanya yang pengen Islam, yang penyusupnya terpental, Allah ku terpental semuanya penyusupnya, pengutumnya terpental, Allah sallallahu ala Muhammad, yang pengen Islam semuanya ketarik ke kelapa tangan saya, hanya yang pengen Islam. Allah, Allah, masuk terkunci, semua yang menyusup pengganggunya langsung terpental, Allah, sallallahu ala Muhammad, penyusupnya hancur, Allah, sallallahu ala Muhammad, hancur, Allah, sallallahu sinkron menguasai kita suaranya, menguasai berhubungnya, ngadang medagor ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini dari bangsa apa ini? Oh, bangsa Jin. Itu dari bahasa Indonesia. Anda semuanya yang sudah mengantri menunggu kalau disempurnakan, ada berapa jumlahnya? Oh, ratusan ribu. Ya. Ya, maaf ini kita sebelum sampean ada proses pengislaman, saya mau ngobrol dulu ya. Ya, Anda pengen Islam kepada kami ini, emang Anda tahu kami siapa, tersambung dengan siapa, tahu? Ya, saya tahu. Saya melihat dari pantulan cahaya yang kalian bawa ke sini. Bukan karena kami tadi melakukan mediumisasi itu jadi terlihat? Bukan, mungkin itu salah satunya, tapi yang terpenting itu karena bangsa Goy, kami terutama yang ada di daerah sini melihat pantulan yang dibawa oleh kalian. Terus yang Anda ketahui para pengikut beliau itu ada ciri-ciri apa lagi yang Anda ketahui selain pantulan itu? Ya, yang kami lihat hanya itu dari segi pantulan yang dibawakan oleh salah satu pengikut beliau. Itu hanya pengikut kami, itu hanya pengikut yang sudah mengamalkan amaliah lanjutan atau hanya siapapun yang sudah mengamalkan amaliah dari beliau? Hampir semuanya yang sudah mengamalkan ada dari pantulannya langsung, namun itu terlebih pantulannya terlihat jelas ataupun samar-samar. Berarti berbeda-beda artinya, lomba. Beda, pantulannya. Beda. Berarti semua goib itu melihatnya.
melihatnya. Itu semua bangsa koi, jin, siluman melihat semua setiap jamaah ataupun pengikut dari Sang Hyang Nurjahyani Nirwana. Ya ini maaf, Bapak ini kan juga sudah mengandalkan. Adakah bantulan itu? Namun masih banyak terselimuti yang dahulu. Berarti Anda juga punya kira-kira siapa yang sudah terbiasa mengislamkan atau belum? Anda juga bisa melihatnya atau gimana? Tergantung dari segi kepekaannya. Namun pada pandangan kami yang saya lihat, sebenarnya semuanya yang sudah ingin atau menunggu disambungkan, semuanya ingin muslim. Nah, itu berarti terpulang kepada nasib masing-masing ya. Hanya pas ketemu sama jamaah beliau yang sudah pengikut beliau yang sudah terbiasa mengislamkan atau kepekaan, ya akan mudah ya. Iya. Kalau belum ya, pada dasarnya semua akan ikut pada raja kami Den. Namun tergantung waktunya saja. Ya maaf kalau Anda ini termasuk penduduk daerah sini atau di luar sini? Di luar. Di luar sini juga? Ya, perseberangan desa ini. Berarti jangkauan bangsa Anda ini juga termasuk jauh ya? Bangsa koi melampaui pandangan dari manusia. Tergantung juga dari segi keilmuan cincin itu sendiri. Namun hampir semuanya pandangannya luas. Ya, itu misalnya sekalipun para pengikut beliau Sang Hyang Nur, Sang Nirwana lagi naik motor, tetap juga ada terlihat pantulan itu. Terlihat bukan dari dianya atau pergerakan dari jasadnya, namun dari sisi ini ya, pantulannya dari dalam jasad orang itu. Ya mudah-mudahan ini para pengikut, para satri, pengikut Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana yang mungkin baru-baru mengenal, baru dipertemukan, semoga sebagai motivasi ini pengakuan dari goib yang tentunya juga goib itu lebih melihat tepat goib ya. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi bersyukurlah kita yang sudah dapat jatah dari Allah, lainnya makanya kita istiqomah, kita semangat menimba ilmu ya, semangat kita untuk menggembleng dari diri kita dan menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Semakin yakin, semakin mantap, yakin seyakinnya. Ya langsung saja ya kita proses edumisasi apa keislaman ya. Ilahi anta maksudnya warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu. Pripun kula kumpulaken rina po? Oh, sedereng ajeng. Oh, sedereng kumpul ngene monggo sedaya biar sekalian. Biar sekalian aja. Yes, aku. Semuanya ikhlas, yang ikhlas. Alhamdulillah bersyukur sekali. Ilahi anta maksudi wa rabbaka malum. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sadarnya salawatnya perkana masuk semuanya kumpulan salat Islam hajat imam tembus masuk tidak bisa lepas otomatis semuanya yang sudah bersyadat sudah bersolawat otomatis tersambung tersambung dengan beliau tersambung dengan amalan-amalan ajaran beliau semua amaliahnya dari beliau masuk secara kafah semati latifahnya tersuat yang melawat Allah dengan sempurna pecah menyala semuanya dan ikatan-ikatan perjanjian dengan iblis dan ajaran apapun detik ini terputus tidak bisa lagi sambung lagi sambung berkiamah semua efek buruk yang ada ilmu-ilmu sesat yang ada semuanya detik ini menguap langsung kembali ke Allah wabud sana semuanya Allah sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu ala Muhammad matur nuwun sangat sama-sama benar ya saling semangat saling semangat istiqomah ya ya monggo langsung saja atau mungkin Anda punya untuk penyemangat bagi bangsa manusia yang mungkin masih ragu atau mungkin apa sebenarnya itu yakin tapi masih banyak pembesi kodanya itu seperti apa yang Anda bisa support untuk bangsa manusia yang penuh dengan hijab itu walaupun hakikatnya pemahaman hidayah punya Allah mutlak tapi manusia juga ada ya namanya dikasih pas ujian untuk bisa memilah dan memilih ada enggak dari bangsa Anda ini tambah yakin mawon nggih aja simpel ya sudah panjenengan mestinya mau ke sana kumpul sama yang lain sudah tahu kemana nggih nggih monggo Anda keluar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Semua buruknya sama cuman ini, sama cuman tadi yang masih tertinggal, masih tersembunyi, masih bersembunyi di tubuh mediator ini, di rusuk tubuh mediator ini semuanya terlihat dari satu dari ujung kaki kemudian semuanya tameng badannya terlihat jebol semuanya. Allah, terakhir satu langsung menguap tubuh mediator ini semuanya bersih. Allah. Sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu ala Muhammad. Ya saudara sedulur saya tandur dimanapun berada tadi tong islaman dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar tempat yang kami datangi ini ternyata para mereka-mereka itu juga lagi menunggu dan mereka meyakini suatu saat pasti akan ketemu dan alhamdulillah yang tadi di Islam itu sudah bertemu dengan hakikat sang yang nur cahaya nirwana sudah bisa disempurnakan diislamkan ya monggo buat sedulur saya semuanya yang lagi baru-baru yang baru-baru kenal baru-baru dan ingin istiqomah mengamalkan tetap semangat jangan kalah dengan godaan nah pokoknya tetap kita tambah yakin seyakin-yakinnya ya itu yang bisa disampaikan kurang lebihnya kami dari Santri Tandur mohon undur diri mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.